Sorry, it's DJ. Finish dulur.
terus nyerang es teh dulur. Guys, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Perakitan pesanan juragan kandang ayam jenangan Ponorogo. Tonggo dewe dulur. Buat kandang ayam tonggo dewe jenangan Ponorogo. Sebelumnya makasih banyak yang udah nonton, udah subscribe, udah komen, udah like video-video saya. Maaf lama nggak upload, jarang upload karena repot lur. Karyawane gue tak ganti lur. Gue dua, wajar mana yang karyawan. Yang masih setia ya Bro Eko, mekanik utamanya AJ Pro. Langsung saja berbicara spek. Ini speknya 20 kW 3 fase Dongfeng dulur. Ini 20 kW 3 fase Dongfeng. Diesel pakai ora kurang, tambah di tinggas. Tambah di tinggas. Ya paling enggak 4 liter lah. Oke, lanjut spek. Dieselnya 33 HP Dongfeng. Komplit starter. Ini baru saja selesai perakitan, nanti langsung dikirim, dulur. Langsung kita coba. Kita isi air, dulur. Yo, suruh mundur. Enggak ana sing ngarep. Wes kene, up. Kita mau coba dulu. Kita coba. Mari kita coba. Untuk pengisian air di sini dulur sudah tak buatkan. Lagi bocor kabeh iki, yes, duh. Gagal total dulur. Gagal dulur. Bocor lek ngono, Mas. Gak apa-apa, nanti dilem besi dulur. Ini kan kotak anu lem rek. Gak apa-apa. Namanya juga besi, lasnya las pakai las biasa, las listrik. Ya, bocor sedikit wajar, dulur. Tapi kita benahi, dulur. Proses ini juga proses evaluasi, dulur. Dievaluasi, kita cek mana yang kurang pas sebelum dikirim. Kita cek-ceki lagi, dulur. Kabeh loro. Karo ireng. Sik ndeken sik nek banyune. Banyune rusak isi lho. Wes pas yes. Lapan sik rek karo kan ibu rek. Sik engko dilem besi. Kita lesa nasi tar. Dulur, mari kita coba. Dulur.
dulur. Beres. Kita akan kirim buat dulur. Langsung kita kirim dulur. Oke, sekian dulu dari saya dulur ya, kurang lebih itu. Speknya 20 kW 3 fase VS 33HP Dongfeng. Semua full set Dongfeng. Dongfeng tembaga murni warna hijau. Kebutuhan blower pakai 8 blower 1 PK. Konsumen jenangan Ponorogo. Oke dulur, sekian dari saya. Buat teman-teman yang mau pesan bisa chat me. DP 50%. Pengerjaan kurang lebih 20 hari. Kirim dan pelunasan dulur. Oke, makasih dulur ya.